Where were you yesterday? I couldn't find you at school. I was sick. I got a fever. Oh, I'm sorry to hear that. I hope you get better soon. I hope so. Thank you, Rena. How do you say your hope and wish to others? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak Kak Febrina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang expressions of wish and hope. Nah teman-teman, seringkali ya kita ingin menyatakan suatu harapan atau keinginan, baik itu yang bersangkutan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah disinilah fungsinya kita mempelajari expressions of wish and hope. Yang merupakan ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan. Nah, keinginan atau harapan yang dinyatakan bisa saja berdasarkan pada kondisi yang sesuai yang terjadi pada saat ini, atau berdasarkan realita, atau bisa juga yang hanya berdasarkan hayalan belaka. Contohnya, kalian berharap ingin menjadi terkenal, seperti public figure tertentu, atau kalian ingin pergi keliling dunia. Atau bisa juga kalian berharap punya rumah sebesar atau semewah istana kerajaan. Oke, kira-kira gimana ya caranya membuat ungkapan-ungkapan tersebut? Yuk, kita belajar sama-sama. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di papan, terdapat dua penggunaan yang bisa kalian gunakan, yaitu penggunaan wish dan penggunaan hope. Jadi, penggunaan dengan kata kerja wish atau dengan penggunaan dengan kata kerja hope. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan, ya. Jadi, ketika kalian ingin berharap atau menyatakan keinginan, harus menggunakan kata wish atau menggunakan kata hope, ya. Um, bisa dua-duanya, nggak masalah. Jadi, yang membedakan mungkin nanti pola-polanya aja, serta keinginan itu ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sekarang, kita lihat, ya, polanya satu persatu. Oke, okay. pola yang pertama pada penggunaan kata wish adalah. Wish yang diikuti oleh kata benda atau diikuti dengan noun. Kakak akan tulis contohnya terlebih dahulu. Jadi contohnya I wish you luck on your exam. Oke. Okay. I wish you luck on your exam. Saya berharap kamu sukses pada ujianmu. Jadi, ungkapan ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan harapan kepada kesuksesan orang lain. Jadi, dinyatakan untuk orang lain, kalian yang berharap untuk orang lain. Oke, okay? jadi bisa sebentar, Kakak highlight wish, kata benda wish diikuti dengan you. Oke. Okay? Kita lanjut ke pola yang kedua. Pola yang kedua adalah wish diikuti dengan to infinitive atau to dengan kata kerja dasar atau be. Jadi pada pola ini kalau misalnya terdapat kata kerja bentuknya harus to infinitive. To diikuti kata kerja dasar to plus verb one. Kalau tidak ada kata kerja kalian menggunakan be ya. Kakak langsung tulis aja contohnya. Contohnya adalah Fabrina wishes to get to get the first rank Okay Fabrina wishes to get the first rank Febrina berharap untuk menjadi peringkat pertama atau mendapatkan peringkat pertama. Nah, kalau kalian lihat modifikasi dari kata kerjanya bukan wish ya, tapi wishes. Karena kalimat yang digunakan di sini merupakan jenis dari simple present tense, oke? Okay? Jadi Febrina wishes to get the first rank diikuti dengan to infinitive, to get. Ya? Oke, okay, jadi untuk pola yang ini sebenarnya bisa saja kakak bilang Febrina wants to get the first rank. Jadi ini merupakan bentuk formalnya. Atau kalian bisa menggunakan dengan pola seperti ini untuk menyatakan harapan dalam situasi formal. Oke okay deh, kita langsung ya ke penggunaan selanjutnya yaitu penggunaan dengan kata kerja hope. Yang pertama adalah pola Kata kerja hope diikuti dengan to infinitive atau diikuti dengan to be. Kakak akan tulis kembali contohnya. I hope to be a successful Sebentar. Oke. Okay designer I hope to be a successful designer. Saya berharap untuk menjadi seorang perancang busana yang sukses. Nah, di sini penggunaan hope diikuti to infinitive merujuk pada keinginan yang terjadi pada diri kita sendiri. Saya berharap untuk menjadi. Jadi kan kalian menyatakan sesuatu yang ingin terjadi pada diri kalian sendiri ya. Oke, Kakak akan highlight jadi hope diikuti dengan kali ini dengan to be bukan to infinitif karena tidak terdapat kata kerja di dalam kalimat ini. Oke. Okay. Yuk kita langsung ke pola terakhir yaitu hope that. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok di sini dibubuhi dengan tanda kurung sih kata that-nya? Hmm, kakak akan tulis dulu contohnya ya. Contoh kalimat yang terakhir adalah I hope that My parents are always happy. I hope that my parents are always happy. Oke. Okay? Jadi pola yang ini kalian menyatakan keinginan atau harapan supaya hal tersebut terjadi pada orang lain. Nah, sekarang kita kembali ke kasusnya. Kenapa sih harus dibubuhi dengan tanda kurung? Oke, okay. jadi jika kalian menemukan uh, ungkapan untuk menyatakan harapan atau keinginan dengan kata "that", kalian bisa membubuhkan kata "that" atau mungkin menghilangkannya. Jadi, kalian bisa mengatakan "I hope that my parents" atau "I hope my parents are always happy". Jadi, kalian bisa menggunakan "that" atau tidak. Oke. Okay? Nah, gimana? Mudah, kan? Ya, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut ketika kalian ingin menyatakan harapan atau keinginan, baik itu terjadi untuk diri kalian maupun untuk orang lain. Oke deh, that's all from me. I'll see you again on the next video. Bye.